Halo semua, selamat pagi. Di sini jam 7 pagi ya. Nah. Jalanan sepi. Kali ini kita akan bahas tentang rumah, bikin rumah di Amerika. Bikin rumah di Amerika. Uh, mayoritas rumah di sini terbuat dari kayu ya meskipun rumahnya seperti ini ini terbuat dari kayu 90% sekian persen ini kayu Nah ini kebetulan di komplek perumahan lagi dibikin sekitar 70 sekian rumah baru deh Nah, makanya ini saat yang tepat untuk lihat-lihat gimana sih orang Amerika kalau bikin rumah. Nah, kita mau jalan ke tempat mereka bikin pondasinya. Ini toilet, toilet untuk tukangnya. Dan Ini pondasi rumahnya, ya. Nah, di sana mereka bikin gali lubangnya untuk pondasi. Nah, itu struktur pondasi awal. Terus ini yang pondasi yang sudah jadi. Rencananya mereka mau bikin rumah dari ujung sana sampai ujung sana. Ini Ini sudah termasuk pipa PDAM Nah. Ini nih kerangka rumah yang sudah udah hampir jadi. Ini kerangka rumahnya dan tuh semuanya dari kayu. Dari atas sampai bawah kayu. dan ini dilapisin oleh semacam kayu triplex ini contohnya Ini sekarang hari Minggu di sini, jadi nggak ada tukang tukangnya yang bikin rumah mereka libur. Nah, itu untuk rumah yang untuk kerangka rumahnya dan ini tempat mereka istirahat. Jadi kalau setiap dua jam mereka dapat istirahat 15 menit dan setiap 4 jam mereka dapat istirahat satu jam terus mobil itu isinya air jadi setiap pagi sebelum bikin rumahnya bikin proyeknya mereka harus siramin lahan-lahannya agar tidak ada debu kalau misalkan ada debu mereka bakal kena komplain suasananya lagi sepi di sini. Perumahannya memang uh, lingkungannya sepi dan aman. Oh ya, yeah. nah ini di samping rumah ada apa ya kalau dibilang ini pipa atau apalah? Ini fungsinya kalau ada pem mobil pemadam kebakaran, mereka ambil airnya dari situ. Terus ini kotak pos. Jadi setiap hari Pak posnya datang ke sini kirim surat. Di samping rumah ada pohon ini keren. Blue Palo Verde nama pohonnya. Tapi sayang kemarin uh, saya suruh orang untuk potong pohonnya karena terlalu besar dan takut doyong ke rumah. Yuk. Terus di samping rumah ada kolam renang. Kolam renangnya relatif besar dan untuk kolam renang terus ini eh uh, jacuzzinya. Terus di sana tempat barbecue. Nah, rumah-rumah seperti ini, rumah baru seperti ini Harga jualnya dimulai dari 350.000 dolar. Bisnisnya 3 kamar dan 2 kamar mandi. Itu harga minimal ya. Dan kayaknya rumah ini sekitar 4 kamar deh. Ini garasi dan ini semacam apa ya? Gabus kalau bahasa Indonesianya ya styrofoam jadi setelah dikasih kayu triplex itu nanti dikasih ini semacam gabus itu styrofoam setelah itu rumahnya dilapisin sama dilapisin sama semen nah ini nih contoh pohon blue palo verde kalau udah besar Pohon seperti ini bikin ini bikin bersin-bersin. Ini salah satu rumah yang besar kayaknya 5 kamar deh. Harganya 400 sekian ribu dolar. Nah, ini smart styrofoam. Jadi setelah dikasih ini ditempelin ke dinding-dindingnya. ada salah satu lelucon di sini kalau kita kalau kita uh, jatuh dan kepala kita kepala kita apa ya kepala kita nabrak nabrak dinding dindingnya yang dindingnya di dindingnya yang ini dindingnya yang bolong. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita jatuh dan kepala kita membentur dinding, kepala kita yang bisa pecah. Nah, ini setelah dilapisi, dilapisi styrofoam ya. Ini tempat sampahnya tempat sampah untuk para tukang jadi tukang di Amerika ini satu jamnya kalau nggak salah 25 dolar sampai 30 dolar deh gajinya lumayan tapi itu juga kerja keras nah harga rumah di Amerika relatif ini ya relatif mahal terutama di California di California harga rumah pojokan seperti itu kalau sudah jadi 350 dolar oh sorry 350 ribu dolar itu tiga kamar dan dua kamar mandi nggak ada nggak nggak pakai kolam renang Nah, tapi di negara-negara bagian lainnya, kalau misalkan di Texas, harga segitu sudah dapat du rumah dua tingkat, sudah sudah dapat kamar, uh, sudah dapat kolam renang juga. Jadi relatif tiap tiap ini tiap negara bagian dan juga tiap ini juga tiap kota, misalkan di California, meskipun kayak saya di ini di daerah Palm Springs harganya relatif ini lebih mahal tapi kalau dibandingkan dengan Los Angeles atau San Francisco harga di sana uh lebih gila lagi rumah seperti ini bisa 2 juta dolar ini contoh rumah yang sudah jadi kayaknya sudah ada penghuninya deh nah udah ini juga sudah terjual sudah rumah sudah jadi Bikin rumah ini kayaknya cuma dua bulan sekian deh, dua bulan, tiga bulan. Dan setiap pagi ada semacam, ada sekitar 30 tukang. Ini contoh-contoh rumah di California. Nah, beli rumah di Amerika hampir sama kayak beli rumah di Indonesia. Tapi yang bedanya, kalau di Indonesia kita perlu slip gaji, kita perlu fotokopi uh, KTP, orang tua fotokopi ini, itu, kakak, dan lain-lainnya. Kalau di sini enggak, di sini cuma tinggal lihat nama depan, nama belakang, kemudian mereka nama depan, nama belakang, social security, social security semacam nomor KTP, mereka tinggal cek online tinggal lihat nomor kreditnya doang kalau nomor kalau nilai kreditnya kredit skornya tinggi di atas 600 atau 700 itu semakin mudah dapat ACC nya dari bank tapi kalau nilainya rendah nah kalau nilainya rendah ACC nya sulit jadi nggak perlu nggak perlu ini nggak perlu pakai survei-survei ke rumah, Dok. Nah, ini contoh nih di atas rumah sana ada solar panel. Di sana juga ada solar panel. Di Amerika, di California sejak tahun 2 ada peraturan baru dia kalau rumah yang dibuat di atas tahun 2020 atau 2019 itu wajib pakai solar panel. Selain hemat energi, juga ramah lingkungan, terus bayarnya nggak nggak mahal, tidak semahal pakai listrik, no solar panel dan jadi ingat uh, pengalaman beli kredit kredit sepeda motor di kampung. Jadi dulu waktu kredit sepeda motor di kampung mereka uh, pihak dealer-nya harus ke rumah harus Uh, survei rumah harus minta fotokopi KTP orang tua, fotokopi kakak dan lain-lain. Kali sini praktis. Jadi untuk dapat nilai di sini, untuk dapat nilai kredit agar lebih tinggi, jadi harus sering-sering hutang dalam artian gini. Dulu waktu saya sampai di Amerika itu prosesnya harus uh, pinjam pinjam katakanlah pinjam perabotan rumah sekitar 100 dolar online kemudian setelah di acc mereka kirim 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 katakanlah saya pesan meja terus mejanya dikirim saya bayarnya tiap tiap satu bulan sekali terus dicicil dicicil terus selesai terus. Hutang lagi, hutang lagi dicicil, dicicil terus. Hutang lagi, buka kredit card dan sebagainya. Nah, semakin banyak gitu nilai kreditnya bisa tinggi. Uh, ada pohon, eh, ada burung. Nilai kreditnya semakin tinggi, dan udah dulu ya. Untuk video kali ini, kita akan lanjutin di video selanjutnya kalau kalian ada komentar ada saran dan sebagainya monggo bisa di kasih komentarnya tuh sorry di samping rumah barusan lihat ada kelinci no wait where are you tuh kelinci nah di sini banyak kelinci tapi nggak ada banyak kelinci, burung-burung dan sebagainya tapi nggak ada tangan yang jahil oke okay, semuanya terima kasih bye